Halo semuanya. Sama aku Mai Maya 98 dan ibu aku udah ingin unyul anyan. Kali ini kita bakalan makbang es krim Vineta dari Walls dan kita akan campurin dengan roti. Apa sih rasanya ya? Ini Mami pertama kali makan ini Mi. Iya, sungguh kasihan. Buka Mi. Kita buka. Kita coba ya. Buka Mi. Ini rotinya Mi, rotinya. Oke. Kita kalau gak pakai apa-apa cuma makan kayak gini mana kenyang. Nah, Indonesia tuh harus pakai roti. Biar seperti budaya bule. Coba ya. Mana lagi Mbak Maya, ada makan ini? Hehehe, berem. Nak he? Enak. Mantap. Lagi. Ayo sini, rotinya. Ini banyak coklatnya lumayan. Jadi gue bisa. Sedap. Wah, crispy coklatnya gitu. Kok. Enak banyak. Besar puas. Dibentuk kayak gini nih. Keren. Dicocol pun bisa. Kayak sambel. Coba sambel. Coklatnya.
Tambah roti. Crispy. Crispy. Kalau kayak gini nih, ngingetin aku sama es tungtung pakai roti. Boom, boom, boom. Coklatnya, guys. Mantap ya, nikmat. Duh. Emang tradisi kita kalau makan es krim ada pakai roti? Atau enggak ya? Sikat lagi! Habiskan. Semangat! Semangat! Es krim Vineta itu rasanya ya sama kayak es krim yang pada umumnya Cornello gitu ya. Atau yang pakai enggak, itu loh yang pakai box tuh loh. Sama rasanya, cuman di Vineta itu ada crispy-crispy-nya gitu. Itu yang enggak ada di es krim kotaan itu. Nih guys, tambah lagi guys. Kalau bukan pecinta es krim tuh enak kayak gini. Tapi kalau pecinta es krim ya mungkin enak-enak aja. Betul. Wow, look at this. Coklatnya yang crispy itu. Ini full sama. Kayak duduk anu aja. Gak usah pakai roti, Dami. Udah gigi bolong.
Boleh dapat. Tamu.